Jadi? Ya itu kedepannya ada awak penyedia bahan baku. Nah dia hoki ini ya. Nah ada orang berdua sih. Enggak, tadi teringat tadi yang kau utarakan tadi, hidup tuh memang harus ada, harus bersaing. Kenapa? Ini menyelam sambil minum air ini. Ya. Karena kalau kita hidup, memang kita memang harus butuh, harus pada persaingan. Karena kalau kita nggak ada bersaing, berarti kita nggak hidup. Kemana tadi? Memang bawaannya dari lahir. Kami empat semuanya yang ini tenggelam. Kemana? Empat, kami semuanya empat orang. Semuanya kayak gini semua. Tapi yang tiga udah nggak ada. Udah meninggal. Jadi bapak sekarang tinggal sama siapa? Tinggalnya sama istri lah. Oh istri ada? Ada. Anggota pun udah ada. Oh berapa orang anaknya pak? Tiga. Yang satu udah kawin. Yang dua masih sekolah. Satu SD, dua SMP. Jadi hari-hari penghasilan dari mana? Musuh. Kalau enggak nyanyi kalau. Tapi kan pasti enaknya yang gerak kelem gerak ayam besok itu kan. Iya. Itu mana jalan-jalan ngomong bagus tenaga. Pak Ngadiso, yo Ngadiso. Yo. Ngarangi diri nih sowong sowo. Iya kan Pak Ngadiso. Yo izin Pak yo. Yo moga-moga iso sehat-sehat selamat Pak yo. Sembayang orang. Biasanya sembayang kan. Jadi kita ketemu dengan Pak Ngadiso. Yang tidak melihat dari bayi. Ya. Alhamdulillah dia mempunyai istri. Istri ini serupa juga, raketa juga. Dia lebih total. Dia lebih beruntung alam dan mikir gitu. Oh, bocah ini raketa juga tak? Enggak. Hah? Enggak. Jadi anaknya? Anaknya normal. Anaknya melu sopo? Kamu yang anaknya melu orang keto juga? Iya, enggak bisa. Kami orang lain enggak mungkin lah. Kami sih biayai nak sekolah. Oh, berarti ngudang juga Riko. Ya iya lah. Anaknya, iya kan? Kalau anaknya buta, anaknya melu sopo? Mama bapaknya buta, anaknya melu sopo? Hah? Ya omongnya melu bapaknya, melu orang keto juga. Oh, sini cucu nih. Ya, izin ya Pak ya. Ya aku izin. Tapi bercanda tapi nggak popohnya. Iya. Apa itu kan bercandanya? Bapak Ngadiso seorang yang dia tidak melihat dari bayi dan dia mempunyai istri juga tidak lihat juga matanya. Anaknya pun begitu juga. Anaknya begitu? Iya. Enggak lah, anaknya normal. Nah, tapi ada yang normal. Ah, enggak, normal semua kok. Normal semua, Pak. Heeh. Abangnya sekolah kok. Anak sekolah juga. Iya. Ini kehidupan Pak Ngadiso seorang kalau enggak sampai Pak. Itu apa jenengnya? Tuna apa jenengnya? Tunanetra. Benar. Bisa dikupas matanya enggak? Ya, kalau orang enggak bawaan dari lahir kan enggak. Itu nampaknya ada putih di tengah. Iya. Udah pernah dicek ke dokter? Enggak pernah. Hah? Tapi istilahnya kan jajan sendiri masih bisa ya, udah bersyukur kali gitu. Ini nampak ini bapak ini. Hah? Aku yang buat seperti ini kelihatan. Lape. Yo, oke toh api. Ini bapak ini kan aku buat seperti ini supaya masyarakat kan biar paham. Iya, kan. Iya, Pak.
Ya ini asli ya, ini bukan bukan dia pura-pura seperti ini, memang nyata. Kadang-kadang orang kadang-kadang nggak nyata. Ada yang bilang nggak nyambung, katanya bilangnya pura. Ya kami jawabnya gini aja ya, kalau orang belum kayak kami, coba kayak kami kayak mana rasanya bisa naik mobil apa enggak? Gitu kan aja jawaban. Jadi rasa bersyukurnya Allah Ta'ala buat seperti ini apa? Allah Ta'ala kan buatkan kita seperti hal ini, ya mungkin ini merupakan suatu cobaan bagi kita ya. Ya kan cobaan bagi orang yang tidak biarkan. Tapi alhamdulillah Bapak punya istri, Bapak punya anak, ya kan? Nah, itu kehidupan hari-harinya untuk hariannya dari ngamen lagi. Nyanyi. Kalau minta-minta di rumah nggak mau. Pernah orang musuh gitu yang nggak bayar Bapak? Ya, utang pun pernah, tapi nanti besoknya tempo seminggu dibayar gitu. Dia janji dia bilang dibayar. Kalau minta tolong, ya. Itu lah, minta tolong banyak. Minta 20 ribu, minta 10, itu minta tolong namanya. Itu nggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Makanya bersyukur bagi kita yang masih mempunyai penglihatan, ya. Yang masih punya penglihatan itu jangan sombong. Tengok kita bersama Pak Ngadiso yang memang benar nyata dia tidak bisa lihat. Kita prihatin. Jadi bagi yang mempunyai mata, bukan berarti harus didonorkan matanya, kan begitu. Prihatin, bantu Pak Ngadiso. Ini kita berada di mana nih Pak? Kampung apa ini? Ini Kampung Senio. Senio Bangun ya? Desa Bangun. Kampung Senio. Desa Bangun. Jadi kilometer kita... 13. Tadi kita mau ada niat mau tujuan sih mau ngampas, tapi kita lihat sama Bapak ini seperti ini. Cuman itulah yang bisa aku bantu. Mangan roti. Ya kan? Cuman nanti efek sampingnya kalau makan roti ini mata bisa biru. Makan roti. Lainnya wong barat kan makan roti, wong ala Indonesia kan makan yang cuma putih. Iya kan Pak Ngadiso. Dia matanya putih itu. Hah? Matanya putih makan. Ini matanya putih sering makan dok putih ora? Dok putih. Enggak. Ini dok goreng, Pak. Dok goreng. Iya. Iya. Izin Pak ya. Murah rezeki Bapak, Pak Ngadiso njaluk izin untuk memamerkan bahwasannya kekurangan Bapak. Apabila ketemu dengan Pak Ngadiso yang seperti ini, mohon diberi ataupun dibantu. Beliau tidak mengharap, cuman daripada pengertian kita sendiri. Oke Pak Ngadiso, terima kasih. Aku mau melanjutkan perjalanan ke Kota Siantar. Ya, makasih Pak ya. Terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa nih? Bapak siapa? Pak Alen. Pak Alen, itu mana? Berarti Bapaknya ini? Oh, Pak Alen. Ya. Apa Beker, terima kasih. Aku lagi perjalanan ini. Izin ya. Karena mau apa? Ini anak keberapa Pak? Satu. Anak pertama. Ya kok orang mirip loh Bapak ini. Eh? Mana mirip Pak? Beda ya. Orang awaknya. Enggak. Orang Padang enggak? Enggak. Izin Pak Ngariso ya. Oke, salam-salam untuk yang lain. Dadah kena goodbye, bye-bye. Bye-bye. Tangan, bye-bye. Tangannya Bapak ini loh, bye-bye. Goodbye. Nah, oke, ya. Thank you, Pak Ngadiso. Pak Ngadiso, tuna. Netra. Dari kecil, cuma dia masih nampak sedikit-sedikit. Jadi kalau pulang kemana? Pulang ya, kadang-kadang ada kita yang gonceng. Tapi yang kenal, yang gak kenal, gak mau. Tetap ku jalani juga. Oh, di Serapu? Iya. Detaknya Serapu. Rumah Pak Ngadiso di Serapu, Simalungun ya. Oke. Prihatin kita nengoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tanggapan Anda di kolom komentar Ismet Ardan Store Channel.